guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Sejak pertama kali terjun di dunia hiburan tanah air dengan membawakan lagu Alamat Palsu, nama Ayu Ting Ting langsung melesat dan banyak dikenal orang. Tak banyak yang tahu, rupanya Ayu Ting Ting menyimpan rahasia melalui lagu tersebut. Terdapat banyak kejadian yang menimpa Ayu Ting Ting saat memproduksi lagu tersebut. Termasuk di dalamnya yakni, kisah mistis. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ayu Ting Ting melalui tayangan Kiss You TV pada 2021 lalu. Dalam tayangan tersebut, Ayu Ting Ting membagikan cerita di balik layar pembuatan video klip lagu Alamat Palsu miliknya. Rekaman video klip Alamat Palsu diketahui dilakukan di sebuah villa di kawasan Megamendung Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selama proses rekaman, Ayu Ting Ting sering melihat dan merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata di lokasi syuting video klip itu. Satu kejadian yang masih melekat di ingatan Ayu Ting Ting adalah hal aneh yang terjadi sepatunya. Ada setannya, sepatu gue jalan sendiri, sepatu boots, ujar Ayu dikutip via grid.id. Dan rupanya bukan hanya Ayu yang mengalami insiden mistis. Ayah Rozak yang juga berada di lokasi mengaku menyaksikan hantu berwujud perempuan berambut panjang. Ayah lihat perempuan di kaca. Kan ada gorden. Perempuan itu, lewat sekeledap, sekilas. Dia lagi ngibasin rambut. Tutur Rozak. Ayah lihat di sono. Emang serem banget vilanya. Sambung ayah Ojak. Sapaan akrab ayahanda Ayu. Meski diwarnai kejadian mistis saat syuting, kesuksesan Alamat Palsu yang mampu mengantarkan Ayu menjadi biduan sukses pun sangat mereka syukuri. Pasalnya dulu, Ayu bahkan pesimis dirinya bakal terkenal. Dulu tuh mikir kalau penyanyi dangdut biasanya cuma lagunya doang yang booming, penyanyinya enggak. Tapi alhamdulillah untung kitanya booming juga sampai sekarang. Alhamdulillah, ucap Ayu. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.